Yang ngerauh kang buribun mengisir buri agung ubud ngerauh meriki ring kambangan untuk bantu agung putra mugi pemargi karya perbuatannya mengisi antar lan rahayu lan semeton sami ini ketinggalan boleh kerahyuan ngadunan pemargi ayah-ayah yang jaga ini kan siapa yang berapa sama sadi om sadi sadi tanda dari almarhum Agung Dwi Putra Isana Mewasta dan istri Intan Setiawati yang menerima izin namun menjabat sebagai Kepala Kemsos dari tahun 1970 tahun 1983. Pesan beliau almarhum Dades Kakanwil Depsos dia juga menjabat sebagai Kabinet menduduki juga di anggota MPR DPR pusat selama dua periode dan kemudian almarhum pindah ke Jakarta menduduki jabatan sebagai Dirjen di Dinas Departemen Sosial di Jakarta sampai akhirnya beliau pensiun dini karena beliau juga mengumumkan keluarga untuk pindah saat itu. Namun lebih berat untuk ke keluarga daripada karirnya. Di samping kegiatan dia di politik, dia juga sebagai ditunjuk saat pulang ke tanah air di Bali, ditunjuk sebagai kepala. Yeah.
Bebas di kartu kan nggih lewat ini yang mau tumbuh di kartu Benyak di turun itu alona-alona. Yang dosa pakai sana. Ya. Dan hari ini upacara ngening dan ngakare. Dijang ngiringin Duagung Bitra jurusan Ratu Bicang Kidik Mawacana. Nggih. Hari ini adalah prosesi ngening. Kita menuju pengeningan Puri Agung Bitra. Mugi asung ngakare lancar pamanggih dijang malih jebos sawetara jam 11 siang diadakan upacara murah-murah lebon. Mata Sukma Ida Duagung Bitra. Thank you.
buah besu. Tegak pada leka. Putra Rama Kota ada. Oh.
Ring ordri mewah para santi manene mapaken ang ayu madaken tatu iki nami yo yang kita meruk tengok muat ya ngarepi pasiannya nane yang sampun ini eleng sadar ngarep Wah, 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 wah
Jangan lantun
kuen tene daging daging berangan sana sampul kaca ina kuen tang tangan nutri sedonen daging sana sampul tau ngahan ngeri kering perasaan enak hilang gitu. Segera ada Cakra Putra. Thank you.
Om Swastiastu, hari ini akan dilaksanakan Umrah Berpon. Wawu sudah diawali dengan proses lunas toyoning melipos sekitar jam 11 siang akan dilaksanakan Umrah Berpon. Nah untuk itu Berpon akan dilakukan tanggal 25 Februari. Kami mohon maaf teman-teman atau semeton yang akan melewati Desa Bidre tertutup dari jam 8 pagi sampai lebon selesai. Lunas pengampura mungkin perjalanannya terganggu, tapi kami mohon agar semeton semua menyukseskan dari upacara lebon penglingsir kami. Suksemo, Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, Ratu Dwagung Bitra, Ledang, Picang, Indik, Kewentenan, Wewidangan Puniki. Dalam sebuah bumi yang besar, itu ada mandala, salah satunya adalah pesucian. Nanti adalah pesucian dari Kuriagung Bitra. Pada zaman dulu ketika Hodalan Ring Pemerajaan Agung Bitra, atau upacara-upacara dilakukanlah di tempat pesucian. Nah, niki winten namanya gedong dangin. Gedong niki bersakekan 11. Gedong dangin niki bernama Gedong Muda Manik. Hanya orang-orang tertentu, puri-puri tertentu yang bisa mempunyai Muda Manik. Ini adalah salah satu sebenarnya yang sakral untuk kepentingan ajak Bali, bahwa di Bali itu memang ada sesuatu yang masih tersimpan, bangunan-bangunan yang unik, upacara-upacara yang unik. Dan dalam kesempatan ini Titiang sangat apresiat sekali, sangat mendukung sekali, bahwa ke depan generasi muda kita tahu bahwa bangunan Bali itu ada bangunan yang betul-betul unik dan betul-betul sakral. Nah, rohnya Bali, jiwanya Bali adalah di samping tradisi dan budayanya juga yatnyanya. Nah, mudah-mudahan Bali kita tetap ajeg dan jeg-jeg. Titiang sangat mendukung sekali Belingurah bisa melestarikan, mendokumentasikan upacara-upacara yang unik, bahwa ke depan di kemudian hari ada cerita, ada catatan sejarah, dan hal itu real terjadi. Dumugi
Plebon Titiang niki dalam kaitan dengan Plebon, kita mendapat manfaat untuk diri kita sendiri atau semesta. Suksemo. Matur suksemo, lang sampun ledang mau pice, Ratu Duagung Puribitra. Berikut ini merupakan arca daripada Durga. Tempat tinggal atau sebuah puri itu ada tingkatannya. Ada yang namanya Puri Agung, ada namanya Puri, ada namanya Jero Agung, ada yang nama Jero, ada namanya Jeruan. Kalau Puri Agung, dia mempunyai 21 mandala. Nah, salah satu yang sudah uraikan tadi, winten namanya Pesucian, winten namanya Sumangen, winten namanya Taman, winten namanya Antak Sagi, Bantinga, mempunyai 21 mandala.